Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kembali lagi bersama saya Arafa di GTR Channel. Nah, kali ini kita akan memainkan game yang baru lagi guys, yaitu game berjudul Dive Simulator. Nah, sedikit gambaran mengenai game ini, yaitu kita bertugas sebagai pencuri guys. Jadi kita ditugaskan atau berperan sebagai pencuri, yang mana kita harus mencuri barang-barang sehingga kita menjadi pencuri profesional guys. Jadi kita harus menjadi pencuri guys, tapi hanya untuk di game guys, nggak boleh yang asli. Oke guys, biar nggak lama-lama langsung aja guys, kita mulai gamenya. Oke, kita buat new game dulu, new profile. Oke, udah ada namanya sini, tadi udah dinamain Peter Channel. Oke, langsung aja guys, klik oke, gak usah main hard, susah nanti. Live. Nah oke guys, kita sekarang udah berada di dalam gamenya. Nah, kita berperan sebagai botak om botak. Kita panggil dia siapa ya? Siapa ya? Jack aja, Jack. Ah, ada Vinny. Vinny mungkin dia sebagai mentor gue kali ya. Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen. Oh, crowbar, cari crowbar guys. Link di pick up the crowbar. Oke, sini kita tur dulu. Settingannya, turun DPI-nya dulu, kita atur dulu. Nah oke guys, tadi kita udah atur settingannya untuk mouse-nya, ini kita ambil. Apa ini? Crowbar, guys, linkis. Mungkin ini Vincent sebagai, Vincent, Vinny sebagai mentor kita kali ya. The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Kita disuruh apa nih guys? Ini tutorial. Bukan apa? Oh, di sini guys. Di items. Kemudian ini quick load. Nah, udah dah. Jadi kita harus tekan tab. Tekan crowbar guys. Kita belajar mencuri guys dari yang sebelumnya. Hancur cuy. Terus kemana lagi guys? Bisa turn deh. Tekan C untuk tunduk deh. Ada orang guys, ada orang guys. Elah, nggak ada orang. Kamu itu lihat, cuma bayangan doang. Diam guys, diam. Kita ini sedang belajar mencuri guys, tapi ujungnya diam aja guys. Oke. Wow, yang kesini dan terus cuman ini ribut banget ya. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Cari center. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Center guys, ambil dulu. Gimana? Itu. Oke, center udah ada guys. Cara pakainya gimana? Hancurin kaca guys, ini ketahuan gak ya? Gak ketahuan. Buka. Masuk. Oh, tekan F nyalain center guys. Ini ribet banget ya. ganti pakai tangan. Kita curi apa ini? Teapot guys, termos. Kita buka dulu, kita buka lagi. Ada panci pun dicuri guys. Apalagi sepatu yang bisa dicuri ya, ini padahal sepatu mahal gitu kan. Kita buka dulu, buka, nggak ada apa-apa guys. Buka, nggak ada apa-apa juga guys. Ada duit 15 dolar, lumayan guys. Terus 50 ribu. Masih lagi. Ya, sepatu bekas guys. Oke, kita kemana kita? Ini apa? Tanda apa? Gak bisa guys, gak bisa ditekan. Buka. Oke. Wajan pun diambil guys. Mantap. Itu yang disuruh guys.
get in the car. Don't let nobody see you. Lumayan uang $15. Lumayan guys, 150.000 cuy. Kita harus pergi sih guys, harus jadi pencuri yang pelit guys. Harus jadi pencuri yang pelit guys. Tidak ada apa-apa. Ada apa guys? Oke, kita keluar guys, kita keluar. Udah dapat barang yang diinginkan. Oke guys, kita udah keluar dari rumahnya. Bukan dari pintu. Nggak ada. Bukan saya. Saya orang penghuni rumah sini guys. Bener guys. Ntar katanya sih, kalau orang itu kita bisa ditangkap juga guys. Kita harus mobil kita kan? Ternyata udah ada mobil guys. Oke, kita masuk dulu. Jangan. Interest. Jalan guys, kita habis mencuri. Mana petanya, woi? Bawa mobil aja nggak becus gitu kan? Jangan tabrak orang bahaya. Guys, sorry guys, kalau kalian pusing, maklum amatir. By the way, kalau kalian lihat aku nggak pakai green screen, soalnya bosan guys pakai green screen, jadi gini aja kotak gitu kan. Kita harus kemana nih? Keluar ya? Mantap guys, kita udah curi tumpangan roti tadi. Tumpangan roti tadi sini. Kita dapat apa? Dapat emang gede sarapan ini. Naik 50 XP guys. Kita kemana kali ini? Good job man. This just might work. I'll get some sleep and we'll pick this up in the morning. Wow, kita disuruh tidur, guys. Kita tidur dulu. Oke, kita tidur. Bangun jam berapa? Kita bangun jam 6 pagi buat sholat subuh dulu. Jam 5 nih benar. Ya boleh aja namanya. Tambah hati ya, mah. Oke, kita exit. Nif ini mungkin kayak mentor kita gitu ya. Soalnya dia yang arah-arahin kita gitu. Kita kemana lagi? Sleeping T. Bukan C. Bukan F buat ini guys. Kemana lagi? Aku gua baca tadi. Lebih baik. Komputer. Ada apa kan di komputer ini guys? Tools for thieves. Skill for your phone. Here. Ini tugas-tugas ini. Ya guys, mau guys. Ngorok ya doang. Right. Now, go to your car. Wait. Ini di mana? Dead. Just me. Your car. Kita disuruh kita ke mobilnya kita lagi, guys. Go hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview. Kita harus ke rumah nomor 109, guys. Lihat ini. Masih pagi lagi. Oke, kita ke rumah 109 guys. Greenview Street. Harus ke rumah 109. Oke, nomor rumah 109 ini ya. Nah, oke guys, kita harus cari rumah 109. Oh, belok kiri, lihat di peta aja. Jangan sampai nabrak. Kita parkir jauh-jauh aja guys, dari rumah. Rempet kenapa? Oke. Keluar. Kita ke rumah 109. Yang mana? Dari mana? Pakai kerobak. Rusak. Everybody home? Kita lihat dulu guys, ada musuhnya. Ada bunyi-bunyi suaranya. Hancurkan. Oke. Masuk guys, kita lihat kamar mandi. Ganti dulu, ganti tangan. Halo, berbadan. Lihat apa. Kita harus jadi pencuri yang cerdik guys. Ada pemanggil roti. Lumayan guys. Inventory full. Inventory full guys, gimana ini? Sudah, kita cari yang televisi.
ntar dulu. Edit. Edit. Lumayan, 150.000 guys. Gak ada apa-apa. Gede doang kemarin. Buat televisi dulu guys. Oh ada kunci, ada kunci. Oke, kita bawa televisi guys. Lumayan lah kalau dijual kan. Ya ini gak bisa diambil tuh. Sayangnya. Itu apa anda tau gak? Oke. Televisi dulu guys. Televisi. Woi, mana nih? Oke. Bawa kabur TV, bawa kabur TV. Oh, ada orang guys. Bukan, ini TV aku. Guys, jangan. Ini TV aku mau aku perbaiki. Oh, guys, dia nggak tahu, dia tahu. Iya, nggak bisa. Teman, guys, teman. Ini TV aku, woy. Repes ini. TV aku ini mau gua perbaiki. TV aku kok. Kabur begini. Woy, mana? Benernya mana ini aku ya? Mobil ya? Oh, sana. Mari ya. Taruh di belakang guys. Gak mungkin kan, bukan? Ah, bisa. Oke. Gimana? Halo. Cara parkir gimana? Ah udah bisa. Tunggu. Oke guys, kita pulang. Yang tadi biarin lah. Soalnya udah enggak muat tempatnya. Tadi masih ada kan? Soalnya masih bisa dicuri gitu kan. Entar kita masih bisa balik guys. Oh. Ya, repair cost $1 guys. Jangan tabrak lah Rafat, kamu gimana ini ngabisin duit doang. Mencuri susah-susahnya cuma dapat $15 juga. Oh guys, sorry. Kemana nih? Atas ya. Terus cari jalan keluar guys. Oh. Oke guys. Kembali ke kita ke pawn shop dulu guys, jual barang-barangnya kita gitu kan, soalnya tadi aja nggak ini ya. B remember to spend and set skill point in skill tab. Gara-gara tadi gak diambil semua guys, kesal aku. Welcome back. Padahal aku baru kesini udah nawar kamu $8. Total $8. $3 doang. Tadi ya repair cost berapa ya? I see you got my screen. Go to Black Bay. Kita harus ke Black Bay. Black Bay dari mana? Woi. Black Bay berarti tempat jualan apa ya? Ilegal gitu ya. Pencuri yang handal lah. Ini kita masih amatiran banget guys, masih amatiran. Oke. Itu nih. Kita ke komputer guys, komputernya kita. Oke. Big B. I set up. Oh, ini guys. Retro. $60. Malah awet ya. 600-700 ribu. Now here you. Accept. Ke rumah 110. Okay. Guys, tadi ada skill gue yang bisa di-upgrade gitu. Nah, ini skill. Tapi kita upgrade dulu. Look teaching level 1. Itu penting. Oh guys, mungkin cukup sekian gameplay dari saya. Jika kalian suka dengan game ini dan ingin lanjut game ini, silahkan komen di bawah dan like guys. Dan jangan lupa komen, share, and subscribe guys, dan jangan lupa aktifkan notif kalian biar gak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, sampai jumpa di next video. See you, bye.